Nah, berarti dulu pas yang Mas Heni itu juga salah satu ini ya, aktor utama ya waktu itu ya dalam sejarah perkembangan Ayam Cemani di Kedu Temanggung. Nah, kemudian ini Pak E, apa sering kan banyak orang tanya untuk ayam cemani itu kan sebenarnya ada banyak macamnya ya, ada yang tukung gitu ya, ada kadang yang keluar klawu ketek ya, klawu ketek, variasinya ya. Terus kemudian ada yang keluar bulu walek, bulu racik sama jepun ya, jepun itu yang bulu halus ya. Nah, kalau untuk rajek besi ini baik, kira-kira itu ada tahun berapa rajek besi ini sekitar 2010 ya, 2010 mulai yang karena rajek sama walik. Rajek sama walik hampir sama ya. 2010 kan bentuknya sudah tidak keluar merah sekali, sudah bagus, sudah hitam secara fisik ya, laris Sudah enggak ada. Bulu sudah hitam. Karena rajek itu sebenarnya ke warna merah. Rawis merah. Kulit itu sudah bagus ya. Itu yang paling inilah Pak. Kita kan enggak bisa terus mengatakan si A, si B paling pertama, si C paling pertama kan enggak tahu. Yang ini secara awam saja, peternak rajek yang dulu ini Pak. Almarhum Pak Hadi itu sudah rajek. Pak Badi itu Haji, tahun 2010-an ya? Sebelum 2010. Oh, Pak Badi malah sebelum 2010 rajek itu. Pak Badi itu sudah kuno ya. Udah. Seangkatan Pak Istono. Oh, seangkatan Pak Istono. Pak Istono, Pak Zailani itu seangkatan. Mbah Bahri, bapaknya Pak Nur itu seangkatan. Oh, Mbah Bahri. Ya. Itu rajek juga dulu sama ya. Berarti ya, prosesnya sama ketika ada dari kedu hitam menjadi ayam cemani dulu ya. Rajek juga prosesnya enggak mulus langsung hitam gitu ya. Itu sebelum 2010 Pak Badi. Pak Badi, terus Pak Zailani. Pak Zailani almarhum. Terus itu yang terakhir Pak Ngatijo. Pak Ngatijo. Ya, iya. Itu dulu pemasok peternak paling banyak ya, stok. Ya, lebih. Itu dulu itu rajek sama ayam brondol. Cemani trondol. Well, dulu ini primadona ya trondol ya. Seangkatan rajek yang terakhir. Pak Ngatijo. Pak Ngatijo masih hidup Pak. Masih. Kapan-kapan kita review beliau. Menarik ini. Barangnya juga lumayan bagus. Bagus-bagusnya Pak Ngatijo ya. Bagus. Sekarang udah lari ke lidah hitam walik. Oh ya. Kalau untuk bulu walik Pak, yang ternak dulu siapa? Walik itu dulu pelopornya Pak yang menciptakan banyak itu Pak Tris. Pak Tris. Pak Tris berapa? Oh, gitu. Jadi ini dari segi bulu Ayam Cemani memang ada bulu biasa ya, bulu walik, kemudian ada bulu rajek besi, bulu itu variasi dari Cemani. Variasi dari Cemani. Terus ada trondol juga ya, sama jepun. Nah, kalau trondol Pak, trondol itu kan dulu paling dicari. Iya. Yang trondol itu merupakan ayam super. Ayam super era tahun berapa itu Pak, trondol itu? Wah, trondol itu malah kuno ya Pak. Lu malah kuno. Sekitar ada trondol pasti dicari orang gitu ya. Cemani gundul itu kan trondol itu ya. Cemani dengan bulunya nggak ada, minim lah maksudnya, kemudian kulitnya juga. Trondol itu seiring dengan perkembangan grade di kulit. Oh, kulit hitam berarti 90-an ya. Masuk lagi ke 90-an kita ya. 90-an itu orang-orang menyeleksi di kulitnya. Oh gitu. Kehitaman kulit semakin hitam itu semakin bagus, yang semakin bertahan kehitamannya itu semakin bagus, rata-rata sudah berubah seperti lidah dulu. Oh, hitamnya kulit itu waktu kecil, terus beranjak remaja sampai dewasa itu sudah berubah ke merah-merahan atau abu-abu. Untuk kulitnya ya? Iya, terus terapelma kedu mulai seleksi dari itu, muncullah cemani trondol. Oh gitu. Zaman dulu trondol katanya itu ayam super ya? Ayam super. Mbak Wanji, itu paling jual sering mahal ayam trondol ya? Iya sering gak? Almarhum Mbak Wanji. Kalau paling mahal yang pernah Pak E sama ini Pak Doko ketahui harga ayam trondol itu
trondol sampai 7,5 juta loh. Waktu itu ayam trondol sekitar tahun 90-an. 90-an dan 7,5 juta. 7,5 juta kawan-kawan ayam cuma di trondol. Itu masih lidah abu ya. Itu masih lidah abu. Jadi harga seperti itu, harga yang sangat fantastis waktu itu ya. Nah, ini berarti kalau dulu Pak E, kan kita nggak ada HP ya. Belum ada HP WhatsApp lah. Mungkin HP itu kladut itu ya. Ini loh, apa kok berarti pembeli-pembeli itu bisa tahu kedung dari media, dari media ya. Berarti sering ada liputan ke kedung zaman dulu. Enggak liputan ya, koran itu ya. Itu waktu itu kan TVRI juga sudah muncul. Oh, TVRI. Ya. Jadi dulu TVRI yang sering publish ya. Itu eranya Pak Harsono itu TVRI yang masuk untuk pemasaran. Berarti malah lebih dikenal dulu ya. Sama ada lagi majalah Jawa itu Joko Lodan sering muncul. Oh, Joko Lodan. Itu disebutai majalah lokal ya, lokal. Sama itu ya, majalah apa pertanian peternakan itu. Itu majalah Trubus sudah. Trubus. Trubus. Sama itu Pak Doko kan dulu di tempat yang sekarang dipakai Desua itu kan dulu juga banyak ini ya peminat, tidak hanya ayam cemani, ayam kedung pun banyak peminat. Oh, iya. Nah, ini sekalian kita mau tanya-tanya, ayam kedung itu kalau dulu seperti apa? Kalau dulu ayam kedung itu kan memang ya secara fisik ya, itu anunya posturnya besar. Posturnya besar. Oh, terus juburnya itu bokong itu bokong. 4 jari masuk. Berarti ini lebih semok. Oh, berarti ayam kedu kan yang sering kita baca dalam majalah itu untuk petelur dan pedaging Pak ya. Nah, itu kalau saya pernah baca itu kayaknya itu hampir semua ayam pedaging itu ada daging kedu. Ada daging. Nah, itu mulai tahun berapa Pak ya, atau Mbak Toko nanti mungkin bisa menjawab, ayam kedu itu mulai dicari kan, terutama kan kalau ini ayam kedung kan sebelum jauh sebelum cemani sudah berarti 80 ke bawah ya, 80 ke bawah itu proyek ayam kedung banyak. Eranya Pak Mahfud sama Pak Harsono. Pak Harsono ya hampir tiap hari itu proyek ayam kedung. Proyek ayam kedung maksudnya Pak itu permintaan pasar pemerintah daerah. Itu dalam skala banyak, dalam skala besar, iya besar gitu. Dulu yang pernah ada itu apa dari Jawa itu Pak Toko. Oh, saya dulu kan kebetulan dengan orang Subang. Oh, yang Jawa itu, yang Jawa itu yang apa? Jawa kan terakhir. Oh, ya, pemitraan orang Subang ini yang cerita ayam kedung dulu kan. Kami ngobrol santai aja kita ini. Orang Subang itu kan dulu beli lahan 4 hektar. Beli lahan 4 hektar. Dia buat vila sama peternakan ayam kedung. Nah, ayam kedung itu dia diambil telurnya. Diambil telurnya. Daya telurnya berapa? Itu kalau dulu 250 butir per tahun. 250 butir per tahun. Yang dulu asli. Yang dulu, ya. Asli. Itu satu minggu dia posisi habis mengeram. Sekitar satu minggu dia mulai nganu, setengah bulan sudah nurut lagi. Setengah bulan sudah. Cuma masih ada sifat mengeramnya. Masih ada. Oh, masih ada sifat mengeram. Main dengan yang sudah crossing yang sudah upgrade ya. Jadi era 80-an ayam kedu sudah lebih maduna ya. Itu kalau pesan kerjaan saya itu minimal 200 ekor, 250 ekor. 200 sampai 250 sekali saya pakai total gini. Ayam kedu. Ayam kedu ya. Ke Subang. Ke Subang. Itu tidak hanya Pak Toko saja, ada juga perusahaan besar, besar itu ya. Oh, perusahaan besar itu. Nah, itu ya, kalau perusahaan besar kita nggak bisa mengikuti di sana diolah jadi apa, ayam apa itu kita nggak tahu. Oh, itu rahasia dapur mereka. Oh ya, rahasia dapur. Main dengan lini pemerintah. Lini pemerintah kita bisa lihat. Seperti di peternakan provinsi di Maron itu ya Pak Nur. Itu ayam kedung disilang dengan ayam tikna. Terus ayam macam-macam. Itu juga sudah lama kalau pergabungan. Dari dulu Pak ya. Tahun-tahun mungkin Pak masih ingat. Wah, lupa tahunnya. Lupa tahun Pak. Kok masih ingat? Peternakan provinsi. Sebelum Pak masih zamannya Pak Harsono ya. 2004. Pak Harsono ya. Sekitar itu. 2004 Pak Harsono masih lama ya. Era Pak Harsono itu 80-an. Ayam kedung itu di wilayah pusatnya sekitar Beji Koripan itu masih banyak. Oh, Beji Koripan. Kalau itu pasti di sana. Dan kedung sekitarnya. Dan kedung dan itu memang kedung. Nanti satu dusun pun kita ambil 30 ekor bisa. Bisa. Kalau dulu itu
sistem ternaknya itu masih tradisional. Ayam diumbar, lepas, cuma kita menyediakan kandang, ayam pergi nanti balik lagi seperti itu. Ayam kampung ya? Seperti ayam kampung, cuma di gedung itu rata-rata ayam kampungnya ayam gedung. Yang diumbar-umbar itu? Ya, yang liar-liar di pemukiman itu rata-rata ayam gedung. Jadi bisa dikatakan ayam kedu bisa ini ya, jadi basic terutama ayam-ayam petelur dan daging modern ya, karena era 80 sudah mulai di ini ya, diambil. Terus ya, tapi ada sayangnya itu untuk peternakan ayam kedu waktu itu kan sebenarnya masih tradisional. Itu dominannya penyakit itu cedera tahu. Dominannya cedera tahu. Petelur itu pasti ada satu sifat dasarnya ayam kedu pulau. Sering-sering terjadi sampai sekarang iya. Karena sistem kandang yang tradisional. Makanya kalau era 80-an sudah ada vaksin belum Pak waktu itu? Sudah vaksin sudah dari dulu ya. Itu malah pemerintah yang mendukung vaksin. Pemerintah mantul yang vaksin itu maksudnya mantul dari pertanian. Turun tangan langsung. Gratis apa bayar itu juga? Gratis. Gratis itu kita kalau punya ayam, suruh burung kalau suwe langsung divaksin malam. Berarti gitu. Keliling. Sekarang malah vaksin dari dinas. Sekarang malah enggak ini. Oke Pak Dinas. Mainlah ke Kedu ya, main ke Kedu. Ini jadi banyak ayam ini Pak. Banyak peternak-peternak muda yang sudah lebih modern teknik ternaknya, kemudian juga teknik marketingnya. Nah, ini salah satu pemuda, masih banyak pemuda lain Pak Dinas yang mencoba dengan beternak membebaskan diri dari Kedu dan ayam teman. Ya, dari pengangguran. Kalau ini untuk ayam Kedu sendiri ada berapa jenis? Ayam Kedu itu kan dulu kan ada yang lurik juga. Ada 5 jenis ya. Ada berapa? 5 jenis kalau saya. 5 jenis. Iya, siapa? Kedu Jagar Merah. Kedu Hitam. Kedu Hitam itu yang semeta. Jagar Merah itu kedu merah ya, kedu merah, fisik hitam, jagar merah. Fisik bulu maksudnya ya, kalau daging anu ya. Terus kedu putih itu. Kedu putih. Kedu Blirik. Kedu Blirik. Kedu putih fisik. Oh, kedu jali ada. Iya. Kedu merah, kedu hitam, kedu putih, jali, kedu blirik, kedu jali. Ada 5 jenis kawan-kawan. Nah, ini mantap ini. Besok kita review lebih satu-satu. Ini ya diskusi lebih. Ngobrol santai ngopi ya, ngobrol gitu. Nah, kalau ayam kedu sudah banyak dicari sejak dulu, berarti untuk ayam kedu itu memang sangat membantu perekonomian waktu itu. Sangat membantu ya. Ya, kalau cuma ini sudah jelas sangat membantu ya. Dan sekarang kalau kita nggak mau beli untuk peternak modern, bahan bakunya untuk silang itu ayam kedu. Itu ayam apapun. Kebanyakan seperti itu. Itu lihatnya mudah. Kalau kakinya itu warna hitam, itu berarti bahan dasar ayam kedu. Gitu. Untuk ayam modern? Modern. Ada darah ayam kedu. Ada darah ayam kedu. Kalau kakinya itu hitam, mesti itu tidak dikuguri dan silang ayam kedu. Untuk ciri-cirinya memang berarti. Ayam kedu itu memang ciri-cirinya pertama kaki. Hitam atau kehijauan atau keabuan itu ya Pak ya? Hitam terus mata itu untuk gelap. Ayam mata gelap. Ayam kedu merah atau jengger merah ke hitam. Itu badannya itu mata. Untuk ayam kedu putih ciri-ciri sama. Sama. Sebenarnya postur sama cuman beda di bulu. Ya bulu. Kaki juga ke kulit. Kulit itu sebenarnya agak abu. Agak abu ya. Gitu ya. Tapi kakinya juga hitam itu. Iya. Hanya setiap PT-PT yang mengembangkan ayam itu dia bikin merek sendiri. Oh gitu. Nah itu ayam Arjuna, atau itu ayam apa, Yudhistira, nggak tahu. Tapi itu biasanya saya tahu itu dari ayam kedu. Gitu. Wah ini fakta. Ayam-ayam kumpul sekarang itu rata-rata. Iya, tidak terlepas dari ayam kedu. Tidak terlepas dari ayam kedu. Nah ini besok kita semakin semangat untuk cari referensi lagi. Jadi kawan-kawan yang di seputar Temanggung dan sekitarnya, ayolah kita ini ya, pernah. Mau ada tambahan Pak?